love you. Cause I want you to be something. Okay, yo, what's up? Selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi bersama gua Bobby di game Crash Bandicoot Racing. Crash Team Racing salah. Kok Crash Bandicoot Racing? Crash Team Racing. So, welcome teman-teman yang nonton secara langsung ataupun nanti nontonnya replay, coy. Oh ya ampun. Ini live ketiga. Halo Randy, mantap. Halo Chat, mantap. Lumayan cepet, iya Wibu. Halo Bang Vincent, halo Oki, semangat. Bang Bob, kok live game horornya udahan? Gamenya berat banget, Dika. Nge-lag parah tadi, nggak enak dimainin. 1 menit atau lebih. Apanya itu 1 menit? Bangkul main tim badis, Bang Bob. Wih, mantap-mantap, coy. Bangkul lagi ini ya, belajar tim badis ya. Oke, Peter di PS berapa? Ya, ini PS1 dong. Oke, kita interact. Ini yang PS1, coy. Oke, telepon musiknya. MP3 matiin. Oke, let's go, coy. Aduh, game-nya kemarin berat banget, coy. Sumpah dah. Challenge dari Bang Zikaneki ternyata nggak mudah, coy. Kirain gampang. Belajar bahasa Inggris Bangkul. Woi, itu dong yang kemarin dong ya. Ini ada. Oh, nggak balapan balapan. Ini di PS1. Aku main pakai emulator. Aduh, Bang, orang mana? Aku dari Jogja, tapi tinggal di Jakarta Barat. Oke, coy. Biasa, kita harus berjuang, coy. Gak dapet, Bang. Oke, dapet. Aduh, gak dapet dong, Bang. Segampang itu, gak dapet. Ini misi yang harus sekali jalan dapet. Gak boleh ngulang-ulang kayak deh. Oke, kita ke sini. Sini. Nice, dapet. Aku tinggal yang gimana nih? Ini waktu belum ambil. Wah, tinggal 10 detik, coy. Wah, kampretos. Wah, nyangkut. Ya, ya, ya. Seperti biasa, game pertama gagal. Gimana lagi, coy? Bang, orang Bang, main CTR inget dulu. Iya. Ingat zaman ini, zaman tahun 2000-an. Duh, gila, susah banget, coy. Aku harus ada progres nih, coy. Tunggu. Kalau mau balik kemana ya? Aku lupa. Oh, ini jalan baru ya? Ini map baru anjay. Oke, coba coy. Oke, sip. Aduh, akhirnya kita balapan, coy. Gila aja nih. Oke, sip.
Keluar nih suaranya. Dulu. Oh, udah keluar suaranya. Oke, sip. Nah, kena mantap. Wits. Wih, kaget aku cek. Kita ambil. Here comes Tiny. Aduh, salah aku. Aduh, nggak apa mapnya aku cek. Aduh, belum terlalu. Halo bang Zika Nekti. Aduh. Custom, tapi kok gitu ya mapnya? Boleh ulang gak coy? Kata-kata gue sama temen-temen kalau main lu yang menangin, gue yang cari kristal. Halo Bang Bob, nama streamer lain jangan di tag di judul bang, jadinya gak ada iklan. Emang gitu? Emang gak ada iklan kalau tag nama? Aku baru tahu loh. Dampaknya kalau gak ada iklan? Atau aku ini yang aku lihat app-nya aja kali ya, nama tetap tapi aja dihilangin ya. Terus soalnya waktu di aduh panikan aku sekarang coy. Alah, pau kacai. Pau kacoy. Oke, tunggu bentar. Aku klik ini dulu. Nen. Oke. Maaf ya bang, cuma berbagi pengalaman. Oh boleh, aku baru tahu malah. Udah ngerti bang gameplaynya dengan Ronpa. Aku udah lihat gameplaynya bang, itu sebenarnya game-game detektif kan ya. Detektif milih-milih, bukan milih-milih ya, kayak mencari alur ya, bener nggak? Kalau mau nama streamer tulis biasa aja Bang Bob. Oh gitu, oke boleh. Bang, gue mau main Roblox sama temen-temen. Main Roblox kok boleh coy? Kalian main Roblox di mana? Di handphone? Di handphone? Gue aku belum pakai mouse nih coy. Aku pakai mouse, hilang semua nih lawannya. Nice. Open. Aman bapak deh, aku ada jujur. Lagi
makan tuh. Wih, kena dong. Udah petir dong, petir dong. Ini petir. Aduh, petir lagi. Wow. Oh, dia keluarin, apa namanya? Okay, nice. Kita pakai ngecot. Aduh, salah. Nice. Halo Dilan. Halo, baru kelak tuh. Halo ada. Bener bang, kata Bang Zi. Oh bener, berarti itu alur ini detektif mencari siapa yang melakukan sesuatu kan? Sorry nggak apa-apa. Wih CTR ya bang, CTR. Semangat bang, live-nya. Gue dapat iklan Nutrisari sama Good Day bang Bobby. Aku juga tahu kok kalau tag nama nggak ada, nggak pengaruh ke iklan sih. Soalnya waktu itu aku juga dikasihnya. Oh apa namanya? Malah disuruh tag nama malah kalau mau kolaborasi. Jadi kalau kita baca di apa namanya di YouTube Studio, kan di sebelah kanan itu ada bagian di bagian monetisasi itu ada info-info kan. Terus diinfokan katanya kalau mau kolaborasi kan cepat. Aku nggak tahu kalau dalam iPhone kan nggak ada iklan. Halo Bang Alif, ada Bang Alif Gaming cuy. Welcome Bang Alif. Guys, ada yang dapat iklan nggak dari kalian? Lain Bang Vincent, siapa yang dapat iklan? To access this track, you must first collect the number of trophies required to turn on the warp pad. Kenapa nggak cek HP sendiri? You must race other open tracks and come in first place. Tunggu, aku lihat pakai HP ku sendiri. We'll be right back.
Mikrofonku mati, coy. Buju budak. Kok mati mikrofon, coy? Mikrofonku mati, Bang. Bisa gitu ya? Sampai matiin ya mikrofonku ya? Udah serius dulu, Bang Bob. Mikrofonku mati sendiri, coy. Wah, ini gara-gara main game horror tadi, coy. Sampai matiin mikrofonku, coy. Sampai matiin mikrofonku, coy. Ini ada iklan, Bang. Tadi, aduh, tunggu. Tunggu tanya lah, aku gas dulu bentar. Good. Okay, nice. Itu atas gini cara ngambilnya, coy. Nice, dapat lagi. Ambil ini. Yee. Sampai atas. Bang, tadi nggak ada reload sampai 4 kali aku. Kenapa ya? Aku nggak, nah aku yang bingung tuh itu tuh. Kadang iklan tuh suka muncul, kadang suka enggak. Walaupun sebenernya tuh udah aktifin ini ya, udah aktifin monetnya. Oke, nice. Kenapa tadi nggak main game horror, Bang? Tadi main game horror, Bang. Cuman stigmatis property ternyata nge-lag. Game Steam-nya nge-lag parah. Jadi kalau aku gerakin layar itu patah-patah. Berat game-nya ternyata. Terus dulu Bang, baca chat-nya nanti aja kalau udah menang. Ganti game, coy. Bujur-bujur. Tapi ngomong-ngomong, coy. Habis aku tadi main game horror ya. Aneh, coy. Mikrofon kok mati sendiri, coy. Oke. Ada 5, coy. Kita ke Ini apa? Ini koin. Kalau koin kayaknya nggak perlu ya, koin ya? Koin nggak perlu kan, koin kan? Ini apa? Ini udah ada hadiahnya. Ini udah nggak ada. Oh, ini ada nih. Iya. Game horror apaan, Bang, tadi? Tadi aku main ini. Stigmatis property. Parah banget nge-lagnya. Gila. Bener-bener nge-frame. Drop. Game Steam sih. Oke, Bang. Dengan Ronpa lumayan lama itu, Bang. 6 chapter kalau nggak salah. 6 chapter tuh sekali main ya? Apa ya? 6 chapter itu satu game ya? Atau 6 kali lah? Aduh, salah. Sambil belajar ini, coy. Belajar ngecot. Set. Anjir, malah nggak dapet, coy. Rugi banget aku. Sambil belajar ngenos. Ah, nggak dapet lagi, coy. Okay.
Thanos tuh sensitif. Ini harus dipasin banget. Itu kayaknya belum dengar mas ya. Kayaknya harus ngambil 2 mendingan tadi. Di 5. Wah gak bisa coy. Gak bisa nih. Aduh. Wah gagal. Dikit banget. Bang kapan Bang Bob lahir? Aku lahir 12 Mei 90. 12 Mei tahun 90. 6 kali left kalau nggak salah durasinya panjang soalnya. Oh bisa. 6 kali left mah aman. 1, 2, 3. Kok nggak efek? Nggak ada bus-bus lama sekali. Tapi bisa. Tadi yang gagal itu, yang ngelag-ngelag itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Tata. Dan kali ya, Fia? Masih oke sih. Itu 6 kali ya, kalau lancar ya Bang Zee ya? Aduh, Bang Bob kapan main Fall Guys? Oh, udah lama gak main Fall Guys aku. Film mengambil Fall Guys ya? Udah season 5 ya sekarang ya? Gak bisa lama-lama, oi, mang, gak enak badan, nah serius. Istirahat coy, ambil rebahan. Jangan lupa teh hangat coy, teh hangat biar ada, yang pakai gula coy, biar ada powernya. Biar ada tenaganya. Bang aneh, pindah bentar ya, oke siap Bang Zee. Siap. Kenapa bang? Kenapa bang sih kenapa? Wah ini gak ada semua nih, salah tuh. Salah. Salah. Kenapa apanya bang sih? Ini ada hadiahnya gak nih? Ini apa? Ah cuman koin gak penting coy, Cuman koin gak penting. Nah ini penting nih. Bang tadi ngomong apa bang?
Yang mana? Yang mana bang? Yang ini? Yang dengan rompa? Yang 6 kali left nggak apa-apa, 6 kali left juga normal kok. 6 kali left tuh maksudnya 6 kali left itu. Loh, kok ini lagi? Oh ini belum tadi ya? Pas lagi dengan rompa tadi nggak kedengeran. Oh itu yang 6 kali left kan, nggak apa-apa. Normal kok, normal. Soalnya kalau untuk game-game yang berbayar pasti agak-agak lama durasinya. Good. Boing. Salah juga. Aduh, ya amplop. Ambilnya satu semua. Kampretos. Aduh, kampretos. Ya, ambilin lagi aku. Salah. Kagok aku sama mesin. Bukan? Kagok. Yang berhasil kena kabur. Pasir bambang. Nice. Game CTR bisa tamat nggak bang? Bisa. Bang Bob, Fall Guys udah season 6 BTW. Esok lepas live sambil live lah Fall Guys. Install dulu. Aku game-nya belum install. Masalah game dengan Ronpa. Nggak enak badan gara-gara mimpi ditemuin cewek anjir. Bangun-bangun panas dingin, absen lag mas buat balon mar. Welcome Amar. Kalau dari segi gamenya mungkin sekali lah dapat 2 chapter. Kalau sudah tahu, kalau belum mungkin chapter jadi ulang-ulang karena masih bingung cari bukti sama mayatnya. Soalnya gamenya misinya si detektif lah. Jadi kita harus menelusuri satu poinnya tuh pelan-pelan. Oke, mantap. Relik ini gampang-gampang susah soalnya. Nggak boleh blunder. Oke.
Gue bentar lagi pamit dulu Bang Bobby dan mau urus di channel lain dengan Jaya Esport moderatorku. Oke, siap. Oke, Bang Vincent. Iya Bang, ada kemarin main satu karakter, gila. Aduh, salah. Oke, mantap. Nice, dapat lagi. Siapa orang gue? Nice. Wih. Rugi aku dong. Aku kira jalan rahasia, coy. Wah, blunder dong aku itu. Aku termasuk orang yang merugi. Astaga, lagi. Ulang. Enggak bisa, coy. Ulang. Aduh, tadi bukannya live Bang. Tadi yang jam berapa? Yang sebelum ini ya? Tadi live game horror, tapi nge-lag. Game-nya nge-lag. Gembel, baru mulai, coy. Ulang. Tadi live game horror. Nice.
tinggi amat. Mulus banget, coy. Ke kiri gua. Set. Oke. Bang Ane kebangkul bentar, oke siap Bang Z. Bang Eka lagi nonton tapi nggak bisa komen pas kenapa. Gimana? Nggak bisa komen di mana? Satu progres lagi coy, mantap. Gile. Tunggu. Hah? Nggak bisa komen. Oh iya? Oh, mode berarti bang, wih, masa coba. Oh iya, coy. Berarti bang Eka ini minta apa? Di subscribe dulu akunya. Berarti dia nggak subscribe aku, coy. Atau ke unsub mungkin. Mode subscriber coy, jadi subscribe dulu baru bisa komen, tapi setelah 1 menit. Wih, siapa yang kentut anjay. Wah, anak game bisa kentut coy. Kita relik lagi. Mode subscriber coy, jadi yang bisa komen yang subscribe ya. Kalau nggak bisa komen berarti belum subscribe atau ke unsub. Sesimpel itu. Ini di mana ini, coy? Oh, di sini. 1 menit 28 detik. Oke, siap. Gila musiknya. Ke kiri ya. It's oh, okay, okay, okay. Kok kayak diarahin ke bawah gitu ya? Ah, dijebak Bambang. Ribet game nya, map nya. Gila musiknya rusuh banget ya.
kiri gontong, salah tuh. Aduh, gak dapet, gak dapet, cepet. Tas. Tuh, kita kayak dijebak disuruh ke situ, cuy, pengambil. Ya kan? Ini mantap gue, cuy. Eh, ke kiri. 20. Nice. Mantap. Relic Mordier. Aduh, lumayan saya. Tambah lagi. Berarti aku udah dapet satu, apa namanya, satu kunci lagi. Eh, bukan kunci, apa sih nyebutnya? Kayak trofi gitu ya. Oke, dapet lagi. Yang biru. Aku kemana ya? Harus kan lupa map, ya, Pe. Kan, oh, enggak, ini kan cuma kesini, ya, ampun. Eh, itu ada yang melanggar ini, Cek. Oh, ini udah, Bambang. Ini udah tadi ya. Ini poin doang, gak usah, Cek. Ini apa? Nah, ini boleh nih. Ini area. Kalau di keterangannya di apa namanya di live chat tuh mode subscribe subscriber only, jadi yang nggak subscribe nggak bisa komen. Gas coy. Oh di sini boleh boleh. Lurus kanan kan. Wih, jalan. Thank you.
gue gak dapet ini. Ada dua lagi. Wah, ngacir aku coy. Tuju budak. Tuju budak. Kok bikin panik ya? Aduh. Wah, oh, gak dapet semua. Kampretos. Gak kena semua dong, kampretis. Aduh, gila belum berapa cek. Iya Bang Erdex. Aduh, kita main santai. Main santai tapi terlalu spaneng aku ya. Gue nyimak dulu Bang Bobby. And I'm back lagi sebentar di chapter lain di HP lain. HP-nya banyak Bang ini, Bang Vincent. Itu tadi udah ya, berarti aku harus nyari yang lain lagi coy. Apalagi ya? Apalagi yang belum. Aduh, alhamdulillah. Gimana tadi edit tuh bang? Wih, mantap coy. Mantap. Aku belum pernah coba edit loh sebenarnya, sama sekali. Ini kemana ya? Terus kok gini? Belum yang mana sih? Oh itu ada di biru tuh. Yang bilang ini belum terbuka ya. Kocak. Dua HP bang, tadi aku nonton Mr. John beneran doang bang. Oh iya, Mr. John itu live apa ya? Aku malah belum sempat nonton Mr. John nih. Aku juga kalau komen gak kebaca sama Mr. John. Mungkin banyak yang komen. Tuh mereka muka ini. Cuy,
percumi. Jangan lupa jangan lupa. Lah satu ya. Wah salah tuh. Terus. Ambil dua-duanya terus gembel. Aku udah menang, fix menang. Aduh.
Untung terjun dibaca nama W awal-awal dan Bobby. Untung terjun dibaca nama gue awal-awal. Awal-awal. Udah sampai mana, Bang? Mau tamatkah? Belum, masih lama. Bang Zika Neki, sawer berapa, Bang? Hari ini nggak ada, Nggak ada sawer. Kalau kemarin membership, kemarin. Dia jadi membership. Katanya kalau kita tamat CTR, mau naik ke membership lagi yang tinggi. Oke, 14. Nah, kebuka nih map ini, guys. Set. Nice. Aduh, gila. Harusnya aku juara satu nih, coy. Ini lawan balapan soalnya. Ah, ini yang bangkul kemarin, coy. Yang kita bangkul ini, kita bangkul apa? Ada wartapnya. Satu aku cek. Gagal aku teh. Oh, gagal. Ulang. Yang king, ya yang king bener. Ini mah kayak bangku jalanannya. Iya. Kok enggak ada game Tasmania di Play Store? Di Play Store. Di PlayStation aja. Aku loh.
Kenapa, Cok? Bule. Jalan! Oh my god. Cara shortcut yang muncul kebanyakan Sony di Play Store. Di Play Store mana ada, cuy. Kalah lagi bang Barca. Waduh, kalau Barca kalah nggak apa-apa, cuy. Juve juga kalah. Halo Oki, Juve juga kalah semalam lawan Inter. Congratulations! You win a trophy! Oke, keren kan? Ini 4 ya, oh gak bisa 4. Tunggu dulu. Ini kita matiin coy, subaton yang gak pakai subaton dulu. Itu setamat, mak. Belum, baru 20. Baru 20, 20. Baru yang ke-20 yang datang ke SMP-nya Fukamori. Halo Ki, mereka lawan El Real jalan super anyol, padahal pelatihnya Safi. Nggak ngaruh mau pelatih siapa, mental pemainnya yang penting. Itu pasti utamanya penting. Kiri bang, bang.
Aduh, kenapa bisa nyala? Pass it on. Oh, wah. Ile. Kenapa dia? Oh, wah. Aduh, di dekat nos. Yang ben. Saat yang dapat sinar coy. Tunggu. Wow. Astagfirullahaladzim. Masih aman bang, mental pemainnya masih pada muda. Karakter Jujutsu yang BKK jadi MN tuh Itadori, Nobara, Goju, lagi lupa namanya, bisa ngeluarin burung. Burung sama serigala kan Kutamori. Map lawan bos Okside bang di sini nanti. Ini mapnya aneh ya, aku baru tahu ada map ini loh. Mapnya tuh aneh ya. Kayaknya nggak pernah nemu map ini deh sebelumnya. Well, you call that racing? Forget about it. If you's gonna face outside, you's gonna have to get past me first. I'm the speed champion here, and I'm gonna save the world. For a sizable fee, of course. Wait. Boleh nggak sebelum aku main aku save dulu coy. Habis ini bos langsung lawan bos Oxidia bang. Gak 7 ya? Jadi berapa? 5-7. Udah setengah jalan. Tamat Jujutsu mau apa lagi mang? Belum tahu nih. Siap. Jujutsu ada selain kalau udah tamat yang 24 ada lagi nggak? Apa baru sampai itu aja Jujutsunya? Oke. Okay. Pin Strip Challenge Hot Air Skyway. Ah, di sini. Nah, ini mah kita pakai cara kurang aja tuh ya. Ampret, tos cepet amat, Bambang. Ngacir. Bang, udah ada spoiler One Piece baru, Bang, manganya. Bang, serius, aku belum lihat tuh. Kenceng banget. Say good night. Nah, diambil jamban. Yeah, right. Oh, okay. Oh, yeah.
Have some of this. Kayak bakal ditebus. Wah, aku pakai shortcut berarti ini fix. Pakai shortcut nih, Teh. Wajib shortcut nih. Ada movie-nya tapi belum tahu udah rilis video apa belum. Lah, berarti belum ada video dong. Say good night. Watch your back. Watch your back. You're mine. Aku nungguin Kimetsu movie, aku nungguin 1 minggu lebih kok, kalau nggak salah sampai di Indo. Oke, siap. Have some of this. Aduh, hujan, coy. Hujan terus banget.
Eh hujan gerimis aja. Minggu lama banget sampai tapi emang normal seminggu kan? Anime-anime itu keluar. Aduh Bang Ryujin Ryu, final boss. So, you's beat me fair and square. I doubt you'll be as lucky with Oxide. Apa kabar Bang Ryujin Ryu? Here's a key for your troubles. Oh, brother. Well, the little Terravermin has finally collected all the trophies to become world champion. What took you so long? Now we prove who the fastest driver really is. Noxide. Oh, Noxide. Noxide. Bis KTR, halo Kennedy 57 coy. Halo Bang Ryu Zendriu 58 dong. BTW baru pulang kerja. Wih mantep mantep. Hah? Pulang jam segini? Kamu kerja apa Kennedy? Sebagai orang yang jago bahasa Inggris, kamu kerja apa? Habis oksigen lawan oksigen lagi bang. Oksida oksigen. Oksigen yang mana oksigen? Gila, aku udah sampai berkeringat, coy. Ini mapnya. Aduh, mapnya aku apa lagi? Pertama, shortcut-nya nggak tahu. Yang kedua, kenceng banget. Aduh. Gue ada Kennedy, pacarnya Seksana. Sampai jam 10 malam, shift malam. Kamu kerja apa, Kennedy? Bah, ya lah. Terus kapatnya gimana, coy? Gila keluarnya. Boneng. Anjir, dua keluarnya. Anjir dah gak mempan TNT. Gak mempan TNT. Gak mempan TNT sih jamban. Itu gak mempan TNT ya? Kayak customer service buat pihak sekolah. Customer service buat pihak sekolah. Oh, paham-paham. Oh, bagian terima-terima ini dong. Telepon dan komplain. Kalau Oksiden ngeluarin semua item dari bos sampai akhir, siapa sih kok tahu gue jadi main fake sana? Kata tuh kata. Kata butuh ganti nama dia. Dia coy. No, tunggu coy. Kalau TNT langsung meledak Bang Bob, Tata, Tatsuya, administrasi sekolah. Administrasi sekolah BINUS. Oh, kamu di BINUS. BINUS yang mana kan ya di? BINUS yang di sini atau BINUS yang di Tangerang atau BINUS di mana?
Masa nggak tahu Ken, Fanny terjago yang suka disampah ke sana. One try. Gedein kan keyboardnya, salah ketik mulu. Kata Juneta, pegang semua binus tuh. Tapi nggak di tempat kerja sekolahnya, kayak di kantor pihak ketiga. Oh, kamu tuh pihak ketiga nih. Oh, kamu tuh ini outsourcing. Gue juga suka salah kegedean jempol. Gue ngetik di sambil naik TJ berdiri. Oh, kamu naik TJ. Jam segini masih ada TJ. Tamat? 50% tamat. 50% gimana tamatnya, Bang Bang? Loh. Kredit habis ini, Bang Bob, habis kredit kembali lagi ke Adventure. Tamatkah? Ini terakhir ya, bos terakhir ya? Iya, belum jadi pegawai tetap. Oh, gak apa-apa, Ken. Gak apa-apa, Ken. Yang penting udah ada job dulu, gak apa-apa. Gile, tamat gak ini? We will meet again. Tamat nih. Tanpa harus ngambil kristal-kristal tamat, coy. Tamat, Bang Bob tinggal ngisi token sama relik doang. Token sama relik ya. Token yang mana? Duh. Batu loncatan lah, fresh grade, gajinya lumayan, kerjanya gajinya gambut, nunggu yang ada yang nanya.
Oh iya, Teh. Dan udah bagus itu sebenarnya. 60%. Sekali coba, coy. Misi token sama relik buat unlock karakter. Oke. Ini harus ini ya. Harus 100% ya. Oh, ini relik langsung ya. Bukan? Kok gagal sih kalau aku pakai emas? Gitu tadi. Gimana sih? Iya. Tetap situ aja, coy. Jalan laku-laku yang ada cutlock tanaman itu. Oh ini yang gini-gini ya. Oke, jam 12 malam. Oh itu tengah malam ya. Kira-kira jam 10. Live jam berapa? Live sampai jam 12 Bang Bob. Belum tahu nih. Kita main santai aja. Secapeknya. Oh, udah ada capek istirahat. Kalau Bangkul kemarin berapa persen waktu kode merah? Bangkul berapa persen kemarin waktu main ini? Waduh, ada lagi kristal. Berapa daerah jam 10 ada jam 12, untung jalur gue jam 12. Oh iya bener nih, enggak semuanya jam 10, bener
cuma jalur tertentu doang yang jam 12. Mikirin kerja juga capek, iya coy. Kerja capek, nggak kerja capek, ya kan? Oke, salah. Tuh ada yang kayaknya lagu itu ngeselin tuh. Ini kalau nggak salah ini deh apa namanya, ini nggak ada hadiahnya coy, sekolah nggak ada hadiahnya. Ini udah yang terakhir itu cuma ini coy. Cuman koin-koin doang, kayaknya nggak penting koin-koinnya. Nah ini belum nih. Mikir kerja capek, mikir tarik kerja juga capek. Kerja pusing, nyari kerja juga pusing. Emang serba soleh, coy. Kayaknya tiga ini ya. Kayaknya aku udah pasus ini deh. Gue kelewatan. Mungkin bisa ke kiri aja. Oh iya, bisa motong cek. Ada jurangnya. Itu mungkin gak normal banget. Dipikirin tak, lu kan bisa ngepet malam ini, sesat lu musrik. Bang Bob, kalau kerja lu ada kesalahan fatal, ada denda nggak? Oh, kalau aku nggak ada. Karena posisiku bukan yang teknis, bukan yang menjual benda jadi. Karena aku desainer kan, desain itu nggak ada. Jadi gini coy, kalau di bidangku ya, aku kan bergerak di bidang desain coy. Desain itu tuh sebenarnya nggak ada bener, nggak ada salah, semua relatif. Kamu mau bikin kamar 5x5 boleh, mau bikin kamar 5x10 pun boleh. Tinggal sesuai dengan kebutuhan apa enggak. Misalnya nih aku salah. Kecuali. Aku cerita sekali coy. Aku pernah dulu ngewarisin pekerjaan dari temanku. Waktu itu ada hotel di satu kota di Kalimantan sana kan. Nah aku ngewarisin. Nah
temanku itu bikin desain pintu salah, coy. Bikin desain pintu tuh lebar pintu 90 cm. Sedangkan kamar mandi kebanyakan itu pintu tuh cuma 70 cm, 80 cm, paling 65 cm gitu kan. Ternyata di gambar itu dia ngopi dari gambar lain, di copy ke situ. Pas digambar 90 cm, pas dibeli sama kontraktor. Nah, salahnya kontraktor juga waktu beli pintu asal beli, enggak dilihat, oh logis enggak ya? Logis enggak ya kan? Biasanya dicek kan. Kalau logis ya dibeli, kalau enggak tanya Pak bener apa enggak gitu kan. Langsung dibeli, coy. Akhirnya apa? Pintu kamar mandi kebesaran, pas buka kamar udah dibeli semua, coy. Pas dibuka, dipasang, dibuka, pas dipasang bener. Pas dibuka, wah nabrak apa tanggulan shower, kena sama apa wastafel. Karena udah terlanjur beli buat ngakalin, ya yang kita akalin interior dalamnya, mau nggak mau. Itulah kisah cerita, tapi nggak sampai denda sih. Apalagi ya, gue malas kalau nanggepin ortu yang Jepang atau China mix Indo yang aksen Inggrisnya susah dimengerti. Oh iya tuh. Ya sekarang kita ngomong, kita kadang-kadang ya orang ngomong bahasa Inggris aja kita kadang nggak ngerti. Nah kalau gimana kalau ditambah sama dia ngomong, ya bukannya apa-apa ya, cuman aksennya tuh aksen luar, tapi misal Mandarin gitu ya, Hokkien gitu ya, aksennya tuh udah kayak gitu banget, tapi ngomong bahasa Inggris nangkepnya gimana coba? Aduh, jangan nggak bisa. Ini nggak ada ini kok, nggak ada itunya. Ini juga nggak ada. Ini juga. Oh ini ada nih. Di papu coy. Anak kita cuma bebas berkreasi, kasihan anak teknisnya bikin ribet. Biasanya itu beban yang terberat tuh di kontraktor. Kalau di akunya tuh ya paling desain harus bagus, harus logis, orang harus seneng liatnya, paling gitu sih. Tapi kalau sampai rugi yang berupa uang jarang, kecuali tiba-tiba aku bikin gambar tuh molor, itu mungkin ya didenda, mungkin, tapi jarang banget didenda. Aku belum pernah. Misal kita mau submit tanggal 5 gitu ya, terus kita tata molor ya, paling resikonya kita kehilangan aja, nggak denda. Ngadepinnya lu ngomong bahasa Sunda aja kan, contoh gini baca sih ya. Kurang-kurang Sunda . 100% katanya Bang Bob, abis 100% nanti lawan okside kedua kalinya Bang Bob. Kalau Bangkul kemarin gimana Oki? Full dia 100%. Misalnya orang Jepang ngomong arigato, lu ngomong bapak sih arigato. Tunggu kaya kayak aku mau eksperimen coba ya, aku mau eksperimen sekali coy. Waktu itu Bangkul pernah nyoba kesini kan, coba kalau aku sih bisa, wah gak bisa coy, aku mau eksperimen, bisa gak kesini ya, oh ya gak bisa coy, coba kita pelan-pelan coy, kita pelan-pelan cari jalan-jalan coy. Ini kan jalannya kan? Nah ini kan, tuh. Gagal. Kenapa ya? Oh my. Okay. Papu coy. Kena kamu.
kampretis. Wah, game aku kelas 1 SD nih, halo Aset Valentino. Wow. Usah Aset, gila. Tuh, kita kayak diarahin disuruh ke bawah kayak. Terus kalau mau ke nanti aku mau ngambil tapi ngerekam cepet sih. Tuh aku mau kayaknya kabura gitu kayak. Katanya kalau lompat nggak kena coy, kok aku lompat kena. Ada yang bilang kalau aku lompat dapat kena. Ya, dapat lagi kampret. Tuh, kita kayak digiring buat ke bawah lagi, coy. Tuh kan udah bisa coy, situ coy. Balik ke atas lagi coy. Hah? Oh bisa ding? Oh iya bisa ding? Udah ulang. Tetap kena Bang Bob. Oh walaupun lompat kena. Walaupun lompat ya. Gimana coy kalau aku lompat terkena air? Jadi jangan diambil dong sebenarnya ya. Bener nggak? Ayo ntar. Aku mau ngambil itu coy. Tunggu ya. Ih, gak ada yang kena dong. Bisa gitu? Nah, ini kan. Kucing. Yeah.
Tunggu coy. Tes. Tes. Nice. Mang, ini tahun berapa? 2022. Coba lah hapin sendiri, Bang. Game tahun berapa? Game tahun 98, Pak, aku lupa. Itu jalan banyak shortcut padahal. Iya, Ken. Cuman aku beresiko banget tadi mau ngambil. Nggak ada bus soalnya. Sering nyolong uang ibu 5.000 buat main PS game ini 3 jam hari Minggu. Wah, nyolong sekali kecil. Nggak sering. Salah ngetik. Kayak kesal, Bang Bob. Kenapa, Bang Z? Aman, aman, aman. Aku masih aman. Gagal dong aku. Tahun 99, kayaknya udah 8 deh. Lupa kan? Kan masih main ML, pernah dicariin ke rental place jam 11 malam, buset jam 11 malam mah kebangetan itu. Bang Kul kesel juga tuh, nggak menang-menang main tim badis. Masih lama udah jadi kebutuhan hidup, kebutuhan hidup, kampretos. Yang mana yang belum ya? Tunggu dulu, kita lihat dulu di kiri ada apa. Udah, kiri udah, itu nggak usah. Kita kesini, 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 lah, sampai terus. Hey! Ya, ada apa? Tiga, poin-poinnya nggak usah kan, poin-poin. Jadi, kemudian itu saya suka lihat bangkul, kesal bangkul. Kita save dulu, coy. Save dulu, coy. Nice. Kebutuhan hidup, anjay. Gila ya, 66% jadi berapa ya? Kok gak ngangkan apa? Ini kemana coy? Tadi yang itu kok gak udah buka belum tadi ya? Yang banyak itemnya tuh. Dan ini itu kita bisa kemana? Coba kita ke merah deh, ke merah. Eh, ntar dulu. Tier apa sekarang, Ken? Duh, jalan baru, Ken. Mau lihat Mang Bob turun ke epic? Enggak, kita syukuran. Ini perlu diambil gak sih ini? Kok dia cuma koin-koin ya? Umur 22, kenapa mental gue masih kayak bocah ya? Pengennya main-main dulu, kenapa ya Bang Bob? Mah, tak kasih tau Ken. Umur 22 tuh belum dewasa Ken. Serius, kalau ngomongin mental ya. Kalau ngomongin mental, umur 22 tuh belum dewasa. Percaya sama aku, Ce. Semua orang, ya gak semua sih. Mungkin sebagian besar orang seumuranmu, Ken, 22. Jam terbangnya masih dikit, Ken. Sehingga apa? Mentalnya tuh gampang ditempeleng. Serius. Aku umur 22, 23. Boah, ya ampun. Dari Jogja ke Jakarta, coy. Berangkatnya tegak, coy. Merasa punya skill.
pas tahu kondisi lapangan kayak gitu, umur 23 aja, 23. Aku baru sadar ternyata aku enggak ada apa-apanya. Tapi enggak apa-apa, Ken. Disitulah kita butuh proses. Dengan adanya proses, nanti kamu setiap tahun kan dapat jam terbang, jam terbang, jam terbang. Percaya sama aku, 10 tahun kamu kerja, mentalmu udah teruji. Kalau ini collect token, Bang. Perlu enggak token? Enggak perlu kan ya token ya? Berarti bukan gue aja, enggak, Ken. Umur 22 tuh maaf-maaf banget kan, bukannya apa ya, cuma aku juga pernah ngalamin. Umur 22 itu kita masih bokencur aja. Bokencur, kenapa? Karena jam terbang masih nol. Kamu kalau kerja sebelum kuliah, itu dihitungnya bukan kerja profesional. Jadi nggak punya pengalaman kerja. Punya pengalaman tapi non-profesional. Nggak bisa ya? Tapi nanti Kennedy, setelah kamu belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bisa 8 tahun, 10 tahun, mentalmu udah teruji, kan? Ini siapa ya? Oh, ini udah. Proses kali ya? Betul, proses. Semua orang butuh proses. Jangan salah, kalau nanti kamu tiba-tiba ketemu temenmu yang seumuran sama kamu, terus badannya jalan tegak gini, cuma ngerasa dia kerja di kantor hebat, jangan salah. Itu tidak menjamin mentalnya bagus. Tidak menjamin. Hah? Mau dekat full? Woi, mau dekat full? Harus nikah dulu, kan? Ini gimana, Cek? Di-cancel nggak bisa, nih? Waduh, gawat, Cek. Memori card full. Memori card gimana harus nyimpennya ya? Tuh, gawat aja memori card nyimpennya. Tapi nggak apa-apa, kan? Itu proses, kan? Semua orang juga ngelakuin hal yang sama, kok. NNNN. Ini di mana ya? Bujubune. Waduh. Hotelnya bangkul nih. Ini cara cancelnya gimana dah? Wah, kampretis, ini gimana cara ininya lagi? Belum makan kalau nikah, mau ngasih makan apa? Oh iya, kalau nikah, ini sih pertimbangannya banyak. Aduh nih. Oke, ada yang tahu nggak chef-chefannya di mana? Waduh, aku seperti ini, Coy. Tempat chef, apa namanya, memory card FPS XE. Gimana dia nyimpennya? Kampret, kok tau-tau penuh, Coy. Program file FPS XE satu memo, coba ya. Oke, program file. Gak ada, Cek. Gak ada. Coba ya. Simpennya di mana sih, Bambang? Ya biar nggak mikirin main terus, jadi mikirin kerja. Untung gue nggak laku sama cewek, kasian. Dudu, gimana nyimpennya? Kenapa, Bang? Bangkul? Kok aku tiba-tiba penuh bangkul ya? Ini kenapa, Bangkul? Jadi penasaran, kenapa aku punya memori penuh ya?
ini di cancel nggak mau, di cancel nggak mau, di tuh tuh nggak bisa dia apa-apain tuh. Di cancel pun nggak bisa. Harus satu atau dua game. Di mana ya? Di mana ya? Pakai simpan kondisi kan tadi pakai. Ada. Ada simpan kondisi. Di mana dia nyimpannya? Salah. Oh, di stage ya? Oh, di stage-nya. Gara-gara itu, Bang. Wah, ini yang mana nih yang bener nih? Aku backup dulu kali ya? Aku backup dulu ya? Yang estus-estus ya, Bang, gue ya? Atau yang estus-estus? Dihapus yang ini. Yang ini dihapus semua nih. Aku backup dulu ya, aku backup dulu ini, aku copy dulu ke kemana ya, ke keluar deh, keluar deh, ke sini, aku copy ke sini, oke, udah kan, terus tadi aku mau ngapain? Ini aku semua berarti ya? Coba ya. Oke, kalau bisa nggak? Masih nggak bisa? Kenapa ya? Udah kosongin padahal. Simpan kondisi terakhir terus keluar kena bangkul. Justru aku baru nekan lagi barusan ininya, simpan kondisinya. Ini udah bagus padahal tadi loh. Ini ya harusnya, ini ya, yang ini ya. Ini bukan. Alah. Aku copy mem card juga keluar. Jadi aku ada mem card, ada mem card, ada apa namanya tadi? Stage ya, ada stage, ada dua. Kalau enggak load simpan kondisi terakhir. Tapi simpannya di tempat lain, ini udah aku backup sini. Coba ya. Di mana? Master software FPSC. Ada apa mem card ya? Ini aku sini ya.
udah apa? Main kartu deh, main yang kan? Oh, udah oke okay. Wah gila dong, kok sampai hilang sesepanku, pusing kalau gitu. Dah, aku delete ya. Masih pilihnya udah penuh ya, kenapa ya? Memcard FPSXI 0000 MCR. Kata Bang Kul pakai Duckstation Bang Bob. Wah ngulang dong aku. Memcard. Udah memcard padahal. Ini juga di break nggak bisa cuy. Apa ya di break nggak bisa ya? Tuh. Di break nggak mau loh. Gak usah ngulang kan ada persiapan Bang Bob. Ntar dulu ini kenapa ya? Sebelum aku ganti ke Duck Station ini kenapa ya? Maksudnya kenapa dia bisa full? Padahal kan coba kita cek dulu apa ya. Memory card nya udah jelas mem card FPS 00 MCR kan. Gila masih gak bisa. Woi ini harusnya kan dia nge-request dari file yang KTR ya. Kok dia bikin file baru kesannya. Duh aku cari cara coy. Cari cara nih. Memory card spot 1 itu full. Karena taunya full tuh dari mana. Coba aku cari dulu. Pamit dulu mang, mau makan dulu. Oke siap-siap. Mat makan coy, mat makan. Stage udah kosong padahal. Coba aku lihat ya. Klik tombol start pada komputer, klik C. Kartu memo itu memory card maksudnya kan ya? Oke.
Waduh, malah pakai aplikasi lain nih. Config memory card select pada slot 2. Oke, siap, aku coba nih. Tarifel klik file run BIOS. File run BIOS. Aduh, nggak bisa, coy. Wah, harus sampai di sini kah perjuangan kita? Mau nggak bisa bantu karena nggak tahu, nggak apa-apa, tak. Santuy, santuy. Pakai Duckstation, terus pindahin save datanya, coba Bang Bob. Waduh, aku belum ada ini lagi. Duckstation. Di mana ya downloadnya ya? Coba aku cari dulu ya. Bangkul dari mana dapatnya ya? File-nya ya? 18 MB ya? Aduh, ya amplop dikit lagi pada sebentar. Udah, berarti tadi aku balikin dulu aja. Tadi apa namanya? Aku lupa. Set sama MMA ya. Mem card sama stage tadi. Tates. Kita copy. Ke M. Ke sini, FPSXE. Kok masih nggak bisa sih bapak? Station itu di mana tempat nyimpen ini ya? Tempat nyimpen memory card-nya ya? Lokasi set dot station. Okay, user.
ini portable, kampretes kampretes. Copy dulu terus dirinim Bang Bob. Jadi apa dirinimnya? Bermain part. Di copy terus dirinim. Jadi apa dirinimnya? Ini aku lagi coba download file ini. Gobla ending. Gila. Testernya udah bentuk banget. Saya nggak bisa nih bantu. Internet drop banget. 20 MB-nya nggak jalan-jalan. Remember it was late in the game and I picked up must be like 25 yards out. 20 MB-nya nggak jalan-jalan. Kalau sambil left nggak terdengar aku. Drop banget internetnya. Slow parah ya internet. Tapi dia kenapa bisa full ganggu ya? Terus aku heran kenapa ini nggak sedikit ya apa di sini ya? Aku masih bingung. Dia nggak bisa. Memory card di memory card port 1 itu penuh. Tolong masukkan memory card yang minimal ada 2 blok kosong atau gunakan konsol internal memory card manager untuk menghapus beberapa blok di memory card. Nah, terus gimana cara aku ini ya keluarnya cancelnya gimana? Gila.
bisa jalan-jalan kan? Bune. Tujuh bune. Atau aku coba ini ya, aku coba udah coy, aku coba close coy. Ini kalau ternyata aku masih gagal, pulang coy. Nggak bisa Oki, apa drop aku kalau sambil live streaming drop internetnya, nggak bisa download. Ini aja aku download tapi sama Sony Computer Entertainment America Production. Aku harus off stream dulu baru ke download. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation. Kompetitif, kompetitif. Jangan bilang aku udah 66% tadi ya. Untung aman sih, tadi aku udah save speed berkali-kali dia. Ini jangan bilang upload terus nggak ada isinya lagi. Oke, salah. Adventure, what? Oh, udah 6. Untung 66% coy. Wah gila, untung udah aku udah save loh. Wah, coba ya, besok lagi ya. Dia full lagi nggak? Tuh, bisa coy. Bisa. Berarti emang kartunya error itunya aja, coy. Wah, si Boneng emang sih meresahkan anjay. Ini bisa anjay. Aduh, bikin pusing aja. Nah, tadi yang gagal tuh di sini, coy. Dibuka tadi kan, dibuka buat dapet si ruangan tadi yang oke, ini tadi nggak bisa kan. Alhamdulillah untung tadi aku udah save. Nah tadi tuh error sini coy, tadi coy. Nah ini ya aku simpan kondisi dulu coy, coba perlu nggak dia kalau dia perlu lagi. Enggak kok. Tadi gimana ya? Tadi error ya? Ini yang mana? Ini aku yang belum apa sih? Yang belum. Ini koin. Oke, koin-koin penting nggak Oke? Kayak koin-koin gini. Kok aku merasa koin-koin nggak penting ya? Wah, gila. Sakit kepala aku coy tadi. Untung aku udah simpan ini, save di tempat yang lain tadi. Penting banget. Oh, itu penting juga. Di koin-koin fungsinya apa koin-koin? Fungsinya koin apa? Aku belum tahu nih fungsinya koin apa. Kelewatan.
Oh, kiri tadi. Kita masih ada ronde kedua. Kalau koin apa tadi ada? Kalau koin udah kekumpul semua warna itu nanti balapan biasa tapi lawannya bos-bos dari tempat pertama sampai terakhir. Gue dapat lagi siaran. Platinum itu boxnya kudu komplit semua. Gold sampai platinum boxnya kudu komplit. Oh. Ya, aku dapat semua boxnya dong. Ya. Aku baru sadar lagi. Box komplit ngurang waktunya 10 menit. Box komplit ngurang waktunya 10 menit. Oh. Tapi ini udah jangka yang lain ya, selain ini ya, selain apa namanya, boleh tak geling ya. Jangka yang lain kan selain koin-koin. Ini kan tinggal koin. Ini kan bos. Oke, aku tinggal ke kiri. Terus ke sini. Udah ya, ini tinggal koin. Oke, oh aku tuh yang club lead belum nih coy, yang oh, club lead nih ini coy. Kalau kata aku enak yang koin-koin ngumpulin huruf daripada rally. Coba ya, ini kalau nggak salah enak koin-koin. Wah, ini ribet banget, coy. Ini boxnya nih. Hari ntar. Kita putar-putar dulu. Mana yang penting-penting, coy. Ini merah kenapa? Sudah nggak ada. Sudah ke sini. Oke, tinggal koin. Ini tinggal koin semua ya, perasaan nih. Wow, aku tinggal koin-koin dong. Ini kalau nggak salah juga sama ini. Yang apa namanya yang ngumpulin diamond sih. Coba kita cek apakah benar. Kalau benar berarti ntar aku skip dulu aja coy. Wah benar kampretos. Dulu skip dulu. Kita muter dulu coy. Muter dulu mana yang belum.
nyampe koin udah belum terakhir. Juga muter-muter ngecek lihatin mana yang belum apakah tinggal semua koin trofi sama yang kuning udah nggak ada lagi ya sama yang biru nih ya udah kelar tuh tinggal fokus koin kan pastiin aja mesti kita pastiin dulu. Ini diamond ini apa ini nggak ada nggak bisa oke. Merah bos ya, merah ya. Udah muter awal lagi. Oh, oke, okay, coy. Berarti aku udah semua, coy. Aku tinggal koin-koin berarti. Bener ya, tinggal koin-koin aja ya. Oh, ya sudah. Oke, okay, coy. Kalau tinggal koin-koin, bambu baca. Lihat aja di start atau select nanti ada statusnya. Oh. Oh iya, coy. Oh iya benar. Tadi apa yang pertama? Sanity Beach aku udah tinggal koin-koin kan. Lost Ruin tinggal koin-koin. Glacier Park juga koin-koin. Citadel City. Nah ini masih ada yang belum nih. Ini aku belum nih, banyak banget yang belum nih. Nih. Bener ya? Citadel City yang mana ya? Citadel City. Cara tahu lokasi di mana sih? Cara tahu ini lokasi di mana gitu? Apa kan nggak ada? Ini apa? Cara tahu kita di posisinya di mana? Yang di tempat Bang Bob lawan Pin? Waduh, aku nggak ingat lagi Pin Strip di mana? Pin Strip itu di mana ya? Pin stripnya sih aku udah menang. Coba aku lihat dulu pin stripnya mana sih? Apa namanya? Pin strip P-I-N S-T-R-I-P-E. Apa nih CTR-nya? Oh, bos yang tikus. Yang tikus ya? Oke, yang tikus. Kalau tikus tunggu. Tikus di mana ya? Langsung cek bosnya aja, coy. Yang lawan tikus pakai item bom belakang ya, bener-bener. Ini naga kan, tadi bukan. Aku agak-agak lupa juga nih apa, coy. Ini papu. Beda-beda nih papu teh, ini papu. Kita dulu, kalau papu itu di ini papu. Papu itu Lost Ruin ya? Lost Ruin papu. Sanity. Iya, itu yang gambar castle itu gerbangnya, Bang. Gambar castle. Sebentar. Kita lagi coba. Hit. Break.
Ini bosnya apa nih? Ini, oh bukan, bukan. Yang habis tempat salju, tempat tikus bang. Habis tempat salju, tempat tikus, oke. Dapat healing ya. Habis tempat salju, tempat tikus. Habis tempat salju. Ini salju nih. Coy, di sini coy. Wah gila, udah jam berapa nih? Jam 11 anjay, setengah 12. Buset, udah setengah 12. Oke. Bener ini. Tuh, kacau kepingin coy. Enggak tahu kupingku ya. Wih. Oh, udah kayak gitu. Ada dua dan satu ya. Lagi. Woi, GG gimen coy. Astagfirullahalazim. Tolong ambisius aku situ.
delay, ternyata ribet juga misinya tuh. Harus nyari-nyari. Guys, mantap, 14. Yang ini ada buat begini. Nah, terbuka kan, nice. Buka semua coy. Relik lagi coy. Kalian kalau tadi yang CTR tuh nggak nemu-nemu hurufnya, bingung juga ya. Hot air jadi di mana? Anjir di sini. Oh, cuma gampang sih. Ini kan yang kita pakai cara curang itu kan? Simpan dulu. Grinding offline aja. Wrong way. It's... pasti menang sih coy. Bantu masih lah, oke. Okay. Udah. Masih left aja bang, masih main santai. Ini udah mau tamat, usahan malah bang bro, belum tamat bang. Semangat terus buat tamatinnya, semangat. Yang penting aku udah ngumpulin dulu yang biru-biru sama yang kuning-kuning coy. Jadi aku tinggal fokus ke koin nantinya. Dapet lagi. Berarti di kiri udah. Anjir.
Nope. Bangku juga belum tamat, Bangkul. Bang Bob, download game PS1 di laptop apa pakai aplikasi apa, Bang? Download mah nggak pakai aplikasi, coy. Tinggal download aja. Kalau mainnya pakai aplikasi. Kalau download di mana? Aku di Cool Room, Cool Room. Bukan ini, aku ngumpulin dulu yang biru-biru dulu. Bang Bob udah lihat video SpongeBob yang aku kirim di WA? Belum coy, belum sempet. Apa-apa bantos, gak pernah dapet sih. Kita ini coy, jangan terlalu berharap. Nanti bikin mental kita jadi mental ini, mental pengemis takutnya. Di Jakarta sama istri kah, Bang? Enggak. Yang kirim video ke yang tua mas Rama bodor wayang pas SpongeBob sih. Waktu itu aku mau main game SpongeBob soalnya. Ternyata pas mau dimainin error itunya. Tunggu. Pas mau dimainin error. Kok enggak tunggu. Relik lagi, cek.
di ceramah mah aku udah ada. Aku ceramahnya bukan ceramah yang keras-keras, coy. Bukan yang kayak ceramah yang keras-keras gitu. Yang kalem-kalem. Wah, di sini coy, kampretos. Versi PS2-nya, Bang, bukan yang 7GB. Belum. PS2 belum. Kan kamu ngirim aku video di WA itu kan? Belum. Belum sempet. Wah, kamu dikerjain. Aduh, lupa lompat aja. Oke dulu. Tinggi amat lompatnya. Nice. Dapat dua lumayan. Aduh, gak dapat lagi. Gak akan ambil semua melantung dia aku jadinya. Bikin bingung deh ini. Tapi si apa namanya? Jojo-nya. Itu kan? Kalau gak dapet lagi. Nice, dia. Dapat 3 lagi coy. Okay, nice. Wah, yang 3 yang kanan padahal aku malah ambil tengah. Tuh, aduh, nggak tampil lagi si jamret. Aduh, lupa nggak lompat. Iya. Tolot nggak tuh? Kok agak kurang garis kan? Gua nggak tampil lagi. Juga lumayan. Dua lumayan. Tiga lumayan. Satu lumayan. Ambil aja daripada nggak ada. Satu juga nggak apa. Lumayan ambil. Nice. Bang, pernah punya teman on nggak? Siapa ya? Mungkin ada. Itu yang dikirim Dylan itu versi PS2, Bang. Iya, yeah, PS2. Aku belum nonton, tapi belum sempet. Aku punya teman on. Ini unlimited, Mang. Masa kopi dicampur bon cabe sama micin pas besok langsung kok? Iyalah, pasti mulus itu. Itu pertama jantungnya berdetak kencang, lambungnya meletus, coy.
Kota-kota itu nambah timer. Dia nyetop timer. Dia nyetop timer, jadi biar kita panjang durasinya. Oh ini dia nih. Udah juga coy. Udah juga sih jamban. Loh. Gemstone Valley di mana ya? Turbo Track nih. Jadi nanti horornya minggu depan jadi apa, Bang? Horornya apa ya? RE2 mungkin yang remake. Perang satu coy, biru-biru coy. Perang satu lagi nih. Tanggung banget coy, yang Turbo Track di mana ya? Turbo Track ya? Kalau temanku nginep di rumahku, dia ngorok duluan, aku pakai garam. Yang abang buka tiga kunci itu. Tunggu aku coba cek dulu ya. Aman nggak sampai sini? Enam jadi berapa? 74% teman-teman. Anjay. Yang aku buka tiga kunci yang mana ya? Coba foto dia. Yang okside ya? Light okside itu yang mana? Yang hijau ya okside ya? Ini apa ya? Kalau Turbo Track itu yang tempat 1 OTW ke tempat 2. Tempat 1, outfit tempat 2. Berarti satu yang paradise yang pertama. Oh, di sini. Satu outfit tempat kedua. Berarti bukannya di ini ya? Di okside ya? Beda ya? Tuh, ini di Gemstone Valley tapi. Karena nggak boleh kan manggilin orang tidur dicoret-coret gitu. Nggak... Kalau ngertiin orang tidur tuh nggak tahu ya? Bukan ini ya? Beda Bang Bob. Oh beda. Satu kedua ya? Oke. Ini kan satu nih. Satu kan? Tempat satu, otw tempat dua. Oke siap. Ini satu. Otw tempat dua. Otw ke sini.
Nah itu benar, ini kan. Tunggu aku coba cek dulu ini apa ya tadi. Mana udah. Yang habis gerbang ke satu kan ada bolongan dua. Habis gerbang satu coba kita buat ini. Oke, salah. Ini kan yang pertama ya. Ini yang pertama nih. Satu lagi, Cek. Ini gerbang pertama nih. Bolongan 2 di mana bolongan 2? Turbo Track Gemstone Valley. Map. CTR. PS1 Turbo Track. Oh, Turbo Track tuh yang tapi mapnya di mana ya? Sebelah Okside kan itu tempat gemstone. Masuk ke Okside, terus kan pas paling area paling depan ada bolongan 2. Okside dulu ya. Berarti ke Okside aku ke bawah dong. Dia sini kan kalau nggak salah tadi depan. Dua ini ya. Dua itu ya, yang merah itu ya. Banyak sih ini bener. Dua merah ini oke. Nah ya itu oh. Turbo Track. Ini Slate Colosseum. Slate Colosseum kan udah. Oh iya, Turbo Track yang ini bener sih, Oki. Yang ini dong. Wah, ini nggak bisa dong ya. Gue beli token dulu sampai semua token kali 5. Oh. Berarti aku ngumpulin token dulu, baru aku terbuka dapat diamond ya. Turbo Track yang bener nih.
Waduh, kampretos kampretis. Oke lah coy, aku udah. Tunggu, sebelum itu kita save dulu coy. Oke. Berarti aku tinggal sekarang ngumpulin token-token coy, oke? Full token berarti kan. Akhirnya 74% coy. Gigi gimeng perjuangannya. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah nonton. Thank you juga buat teman-teman sudah like, komen, dan subscribe. Aku udahan dulu coy, udah 3 jam teman-teman. Thank you Oki udah menemani, thank you Tata, ada Kennedy, ada Bangkul, ada Dylan Milea, ada Trimlet, ada apa nih, ada Arsyad, ada Rizan Ryu, ada Bang Zikaneki, ada Bang Vincent, ada Bang Ordex, ada Randy Tehea, dan lain-lain. Guys, aku udahan dulu, ini keren banget gamenya, aku berarti tinggal ngumpulin token-token coy, habis itu aku baru ke Turbo Track ya. Oke, kalau gitu ini aku matiin dulu musiknya. Bang baca yang mana? Habis ngumpulin warna, terus abang ke sebelah Okside dulu lawan bos-bos habis semua. Habis ngumpulin warna, terus abang ke sebelah Okside dulu lawan bos-bos habis semua. Kekumpul baru ke Turbo Track. Oh. Oh, alah. Habis ngumpulin warna-warna, aku baru ke sebelah Okside buat lawan bos-bos. Ada bos lagi berarti ya? Understood coy. Oke. Oke, thank you Oki infonya. Sip, mantap. Nanti kita kelarin coy. Kalau gitu gua Bobby Satria undur diri, sampai bertemu di live streaming besok malam coy. Besok stumble guys. Oke. Kalau bisa besok aku terusin ini game, aku terusin coy. Oke, see you guys. Thank you Oki ya, thank you.